Messi. Eh, Ramos, eh, apa kabar lu? Baik, baik, baik. Lu inget gak pas gue sliding lu dulu? Iya, bi, jujur inget sakit sih, cuy. Iya, gue kencengkan sih itu. Oper, oper. Ini. Oper lagi, oper lagi. Kasih Messi, ini. Itu kasih Messi, itu si anak baru. Anjir. Eh, eh, bolanya mana, weh? Bage, bage. Cih, cepet-cepet lu oper-operan ya. Itu kasih Messi. Bage. Ada, anjir, iya, iya. Eh, Bekel. Gila, jago banget tuh, oper. Kita kasih. Coba lagi. Sini, sini. Gue Bekel lagi. Oper-oper. Bekel. Sini mulai. Jago juga tuh anak. Woi, Bekel lagi lu, Mas. Enggak bisa, weh. Lagi-lagi tadi kita. Eh, jadi gua mulu, weh. Kita tadi kita nih. Elak kagak bisa. Eh, bagi bola, weh. Bagi, weh. Eh. Wah, 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 wah. Bagi. Kita sendiri bagi. Iya, anjir. Leo. Leo sini enggak lu kalau enggak gua cubit lu. Cepetan tiduran sini di belakang gua. Ini anak mau aja disuruh-suruh. Ya kak, otw. Awas aja nih kalau gue ada golin, semua orang gue suruh-suruh. Lihat. Jangan gerak. Gerak kau saja lu. Iya kak, iya kak. Allah Akbar. Untung pala lu gak copot. Jangan dong kak. Pala manjil. Alhamdulillah. Panik tadi dia. Emang bener ya kak pada sebel sama aku? Iya, lagian lu gak gol-golin. Emang bener kak gue disebelin? Ya makanya golin dong. Ah, lu aja gue pas latihan doang, Mas. Awas aja lu gak golin ya. Ya jangan gitu dong, Kak. Jadi grogi. Abar, abar, abar. Gue kosong, gue kosong, gue kosong. Nih, anak baru. Waktunya membuktikan diriku. Balik, balik. Yuk. Gol! Wuhuu. Mantap banget sih, Bob. Ya, sini peluk deh, peluk. Kan Neymar. Juga dong. Atas aja terus. Gak mau, peluk. Berat goblok. Ada gak semangat kak? Kecil lah. Hei nak, kerja yang bagus nak. Mantap, mantap, mantap. Teruskan. Belum tau nama gue. Mbappe. Teruskan ya nak, bagus tadi mainnya. Iya pak, iya pak. Messi. Pak, peluk saya juga dong pak. Peluk, peluk, sini. Bapak peluk. Kalau tadi kalau kamu ngegolin, bapak buang kamu. Jadi gitu. Cil, bapak gak nganter? Nanti dia jemput. Bapak lu kayak gimana sih emang orangnya? Ah, nanti lihat aja sendiri. Nih kak. Cil, emang nanti bapak lu mau jemput? Iya, dia mau jemput nih. Emang bapak lu orang kayak gimana sih? Nanti lihat aja. Kita lihat siapa sosok bapaknya Messi. Saya. Wah, siapa tuh? Iya, siapa ya? Pasti disambut lah. Kayaknya tahu tuh. Bukan Mas Tukul, bukan. Bukan. Ini loh. Oh, Ronaldinho. Nah, betul. Makasih. Ingat ya, jangan salah lagi ya. Eh, gue PA nih lumayan. Iya, makasih. Ingat ya, semua. Eh, ayah. Eh, nah, sini nak. Peluk lah ya. Main yang jago ya. Iya. Aku main sama temen-temen dulu ya. Iya, iya. Main. Oke. Okay. Jangan sampai malam ya. Karaokean dulu ah. Sepanjang jalan kenangan Pak, tolong kita selalu bergandeng tangan. Ronaldinho. Eh bapak, siapa ya? Oh, bisa aja kamu ya. Bapak juga siapa ya? Oh, bisa aja. Bercanda pak, kontrak saya juga lah pak. Oh, yakin kamu? Bercanda lah pak. Oke ya udah resmi ya, kamu saya kontrak, nih baju kamu nih. Lah, bercanda pak, ini beneran? Iyalah, udah resmi ya. Itu cuma bercanda loh. Yeah. Selamat datang pemain baru kita, Ronaldinho. Lagi saya main sama anak saya dong. Yuk fotoin saya sama pemain baru saya. Ini gimana sih maksudnya? Pak, tolong pak. Tolong. Pemenangnya Lionel Messi. Lah harusnya kan gua. Sampai ngomong macam-macam, lihat aja nih anak habis nih. Waduh, gak nyangka ya bisa menang piala ketujuh aku. Apalagi aku di PSG, masih di ospek kan? Harusnya ya. Dengan piala ini, ospekku udah kelar kan, Kak Mbappe? Nyari mati nih, enak. Gak ngerti lagi kenapa aku bisa menang. Harusnya kan Kak Robert yang menang. Kak Neymar mana ya? Oh iya, seperti biasa. Cedera, seperti biasa. Nah, Leo, kita punya pesan spesial nih dari salah satu sahabat kamu. Siapa? Eh, kampret. Enak lu ya, menang Ballon d'Or kayak gini sekarang. Gue udah rela-rela pindah ke Barca, turun gaji. Lu langsung cabut, ninggalin gue aja kayak gitu. Ini gara-gara lu semuanya nih, Mas. Pokoknya karena lu, Mas. Semuanya karena lu.
Bagus, lu menang Ballon d'Or sana seneng-seneng, sedangkan gua pensiun, bagus. Seriusan lu sekarang Messi Ballon d'Or 7? Fix hoki tuh anak. Hey Spider-Man. Hey Messi, makin pendek aja. Hey, lu pendek juga ya, Gok? Cee, gua aduin Kambape lu. Hey, gua aduin Uncle Ben lu. Waduh. Ya, lu udah ketemu Messi. Ah, udah tadi gua katain pendek dia. Ah, iya, dia mah jalan aja ya, Gok. Emang si bocil dasar. Lu yang laba-laba itu ya? Lu yang gagal menang Ballon d'Or ya? Iya, gua ajar lu. Waduh. Oke guys, sekarang gua udah dari PSG. Gua punya misi rahasia, yaitu mencuri jersey-nya Messi. Ikutin terus guys. Oke guys, ini baju Messi nih guys. Kita curi aja guys. Jangan bilang siapa-siapa ya. Eh Barca, Europa League apa kabar tuh? Eh, untung gak cabut. Kok kita salaman mulu dari tadi ya? Kok, lu nyuri baju gua ya? Waduh. Hello Peter. Besgi. Eh, masya Allah. Buat teman-teman lama gue, salam dari Binjai. Mas, katanya kalau kita habis menang lawan Madrid, lawan Munchen. Hah, serius? Kabur! Mau kemana, Mas? Jangan kabur, ya! Ah, kangen main nih. Teman-teman gue pada kangen nggak ya? Pasti kangen. Wuh, gak ada si Beban. Si Beban kagak main. Menang mulu kita gak ada dia. Ya, semoga pindah aja deh dia. Mantap. Wah, katanya minggu depan balik dia. Enggak, gak ada. Nih Mesh, orangnya nih Mesh, yang ngatain lu Beban katanya nih. Ini dia nih orangnya nih. Gua aduin lu. Sih, bukan. Weh, rapper kesayangan gua nih. Bikin distract buat Messi lah. Yo Messi, get well soon. Tapi lu tetap Beban, yo. Pasti pada sedih semua nih pada kangen gua. Apalagi Mbappe, dia pasti paling sedih tuh. Ya, gak bisa main. Maaf, papi. Lagi sakit. Bercanda, Mesh. Get well soon. Ya, dia tuh Mesh, yang ngomong tuh Mesh. Gak ikutan gua. Dia chill, bukan gua. Woi Cil, bisa kan lo lawan Madrid? Tenang aja kak, bisa kok aku. Oke, gue pegang omongan lo ya. Kalau gak bisa, gue bugilin lo ntar. Musola di sebelah mana? Oi Ben! Hah? Ben, mau kemana lo Ben? Kenapa? Anda mau sholat dulu gak boleh? Waa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 
Madrid. Bisa kok aku sering golin lawan mereka. Bukan bocil aku lawan Madrid. Seakan-akan tuh kalau lawan Madrid, suara aku jadi lebih berat ya. Gua bukan bocil. Alah anjing. Aduh, emang bocil abadi kali gua. Dah, cukup. Gua bugilin ntar nih anak. Woi bocil, lihat nih cara main bola di PSG. Sini Mar, roper belakang Mar. Sikat, Bab. Thank you. Nih, Cil, perhatiin nih cara gocek. Minggir lu semua. Sekarang baru jurus, jurus kura-kura kematian. Gitu, Cil. Astagfirullah. Woi, bisa dulu anjir, gua abis golin jangan ditiban gini, woi. Enggak bisa napas gua, woi. Tolong. Mana si bocil? Katanya udah biasa lawan Madrid. Untung gua jago. Mana dia, Bro? Nombak mau kabur dia. Woi, bocil, sini lu. Kak, jangan bugilin aku, Kak. Kak, kiri aku lagi ya kayak kemarin. Iya, Cil, tenang aja gampang. Akhirnya Anda balik ke rumah. Kemarin di PSG gak ada masjid jadi kalah. Aduh lari sini lu semua sama gua. Jurus kura-kura ninja kematian. Ah, menang fix sudah. Woi, kenapa lu? Lu udah coba kejar si kura-kura itu. Masya Allah. Ayo semuanya sholat. Berada sini. Wahid. Isnain. Sini, berada. Bismillah. Salat, salat. Dasar goblok lu, Don. Perasaan leg 1 gua gak ngapa-ngapain menang. Waduh, salah nih gua kesini. Percuma, Ospek. Alhamdulillah, alhamdulillah, ya Allah. Masya Allah, masya Allah. Weh, untung lu sholat, Ben. Aduh, jago juga tim masa depan gua. Kak, aku peluk ya? Enggak. Oke, oke. Pak Haji, traktiran lah. Oke, ada traktir umroh ya. Lah? Mes, lu serius mau pindah? Iya, capek gue dikatain bocil sama Mbappe Neymar. Muak gue, gak betah di sini. Mes, jangan pindah lah. Bawel lu kura-kura. Anjing, dikatain kura-kura dong gue. Pak Messi pindah gimana, Pak? Lu sih ngatain mulu Neymar itu, Pak. Lah, kenapa jadi gue sih, Alan, Mbak? Lu sih ngatain dia bocil mulu. Ya mau gimana lagi, emang kayak bocil dia. Apalagi kalau lari nih, kayak gini nih dia kalau lari nih, keeper caci. Ayo lo, Mar. Ya mau gimana lagi, emang kayak bocil kok dia. Salahin Mbappe tuh, dia yang mulai itu dulu. Neymar, Neymar panik. Neymar panik. Enak aja siapa yang panik. Paling dia bakal ngadu bapaknya atau sama ibunya gitu. Woi Mar, gimana tuh dia mau pindah tuh Mar? Ya salah sendiri, lagi gak pernah golin dia. Gue bisa denger bangke. Eh Mes, lu gak beneran marah kan? Lu tahu kan gue cuma bercanda. Kita kan temenan dari dulu pas di Barca. Bodoh, siapa lu? Lah kok berat suara dia? Jadi takut gue. Urusin tuh Mar, adek lu. Lah kenapa gak lu aja? Kan mau pindah juga gue. Anjing lu, Mbak. Demi apa lu cair pakai Angkara?
Sumpah mes, coba aja buka YouTube. Keparat. Emang kenapa mes? Angkara itu nama marga gue. Lah, Messi gue sekarang galak ya Mar. Pelampiasan ospek PSG Cin. Emang iya? Iya, dikatain mula sama Mas Bape. Mulai sekarang yang nyebut fix goal di kebiri. Masya Allah. Oper yang bener woy. Katanya kapten kita dipanggil bocil di PSG. Ih kasihan, tapi bener sih. Bisa-bisanya deh CR pakai Angkara. Lihat aja next game gue bales. Awas tuh orang. Apa yang akan Messi lakukan? Angkara, Angkara. So ganteng banget jadi orang. Punya jenggot aja gak bisa. Udah gitu mana jatuh lagi. Angkaranya kebanyakan harakat sih. Dia pakai ciri khas gue. Gue juga bisa pakai ciri khas dia, lihat. Oper gue, oper gue. Fix, tap in. Haha. Woi mas, lu pakai jurus tapinnya Ronaldo. Yoi. Udah izin belum? Lihat aja pokoknya sekali lagi dia pakai Angkara. Gue abisin dia.